Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bro di channel Sunuwat. Kali ini saya lagi di kandang ternak nih ya teman-teman ya. Kandang ternaknya Eagle Team nih ya teman-teman ya. Dan ini saya mau cek dulu player dari Eagle Team yang namanya Diadema ya teman-teman ya. Yang ada darahnya 99 dan darahan Visma ya teman-teman ya. Yang merpatinya Belantong kan kemarin mabung dikatukin dengan cucu rampok teman-teman. Dan Diadema sendiri udah pernah juara ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita cek burungnya teman-teman. Dan kan udah punya piyik nih teman-teman, tapi satu ya teman-teman, ntar kita cek piyiknya antara silangan cucu rampok dan player Eagle Team yang namanya Diadema ya teman-teman ya. Let's go. Ini teman-teman, ini yang Diadema dulu ya nih. Cakep banget nih teman-teman. Ini udah mabung nih ya. Udah mabung selesai nih teman-teman. Dan ini kedepannya ntar mau dilapik lagi teman-teman ya. Cakep banget nih teman-teman. Belantong ya, Diadema ya. Nih, warnanya mata Jawa teman-teman. Belantong kelabu teman-teman nih. Cakep banget ya. Nih. Tinggal sisa satu ya, bulu sisa satu teman-teman. Sebentar lagi lepas dan menyawat ya teman-teman ya. Dan ntar kedepannya mau kita latih lagi teman-teman. Dia pegangannya enak banget nih teman-teman. Walaupun ini lagi ngeloloh nih ya teman-teman ya. Ini Diadema sendiri player Eagle Team ya teman-teman ya. Dan super jembrok nih teman-teman nih. Jembrong full. Jembrong full ya teman-teman ya. Badannya enak banget nih teman-teman. Badannya enak banget nih teman-teman. Karena ya karena dirawat juga ya teman-teman ya. Padahal ini lagi ngelolo nih teman-teman, tapi badannya enak banget nih teman-teman. Ini yang Diadema ya, player dari Eagle Team ini juga udah podium teman-teman. Udah ada hokinya. Nih makanya kemarin lagi mabung kan, sayang disilang dengan cucu rampok teman-teman. Oke, sekarang kita lihat cucu rampoknya teman-teman. Malah mau nelor lagi nih teman-teman. Padahal piyiknya ya udah lumayan gede sih, tapi belum gede banget. Nih, ini cucu rampok ya teman-teman ya nih. Mantap banget nih yang dulu Bos Ferry Marala, Bos Eagle Team ya. Dulu take over ke Pak Haji Roni. Sepasang ya teman-teman ya. Yang satu yang Belantong itu yang sekarang dilatih udah setengah setar ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah udah ngolong teman-teman. Bawahnya keras teman-teman ya. Yang cucu rambok yang cowok. Kalau ini yang cewek teman-teman ya. Nih, Trumpet Megan. Meganya mantap banget nih ya. Megan bule apa ya? Nih teman-teman nih ya. Ini yang cewek. Nih teman-teman nih. Ini maaf ya lagi ngelolo sih jadi nih. Ini ring rambok ini ya. Kalau ring rambok sendiri kan identitasnya begini ya. Kayak emas ya teman-teman ya nih. Kuning. Dan sama nomor ini, ada nomor serinya nih, biru ya. Ini maaf ya teman-teman, karena lagi ngeloloh teman-teman. Ini cucu rampok nih. Mantap teman-teman, badannya juga mantap banget nih. Matanya cilomas kalau ini teman-teman. Ini juga kayaknya udah ada telurnya lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Oke, sekarang kita giring aja nih teman-teman nih. Iya karena mau nelor ini teman-teman nih. Oke. Oke, oke. 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 Giring nih teman-teman nih. Oke. Coba ya kita taruh. Diadema nih cakep banget ya. Oke, oke. Oh, tapi belum giring banget teman-teman. Baru udah ada telurnya nih teman-teman. Belum giring banget teman-teman.
karena lagi ngorok juga ya, saya kira giring. Oke. Oke. Nih dia diman nih teman-teman. Ganteng banget ya. Baik, kita datang dulu aja ya. Baik, kita masukin. Sekarang kita review piknya teman-teman nih. Teman-teman nih. Ih, cakep banget bulunya teman-teman nih, ya. Keren banget nih, semoga jantan. Nih, lagi dipegang pilikannya, dia temanya mau keluar teman-teman. Nih, cakep banget ya, Bro. Nih, Bro. Nih. Nih. Udah ada ringan tuh ya. Ring PMTI dan ring identitas Eagle Team teman-teman. Mantap nih, bulunya semi tuh ya, semi jambros tuh ya, semi jambrong tuh, mantap banget bro bulunya nih ya. Ih, cakep banget bro. Ini silangan antara cucu rampok dan player Eagle Team ya, yang namanya diadema sendiri juga darahnya mantap bro, ada darahnya 99 dan Bisma teman-teman. Nih, cakep banget ya belantong. Mantap banget warnanya teman-teman nih. Belantong. Ya. Cakep banget nih teman-teman. Tuh ya. Keren. Keren banget nih. Semoga jantan nih teman-teman ya. Nih anak dari silangan cucu rampok dan player Eagle Team yang namanya Diadema. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman ya. Kasihan. Biar diloloin. Nih, ayo masuk. Tuh, Diadema mau keluar aja ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunukwat Jepang ya. Mantap. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up in your mind?